Welcome back to the show, Ragam Indonesia. Kalian yang suka permainan ekstrim, cobain deh Speed Flip. Pastikan HP atau barang-barang berharga kalian ditaruh di tempat yang aman ya. Soalnya permainan ini bisa bikin tubuh kalian berputar 360 derajat. Bisa-bisa barang bawaan kalian terpental kemana-mana nih, fams. Awalnya emang pelan, lama-lama jadi semakin cepat. Durasi permainan ini nggak nyampe 1 menit kok. Habis memacu adrenalin, kita santai menikmati pemandangan alam dari ketinggian. Ketinggian wahana ini sekitar 12 meter, fans. Dari atas, kita bisa melihat pemandangan alam yang indah. Nah, permainan ini namanya Crazy Car Coaster. Mirip-mirip sama jet coaster, bedanya satu mobil hanya ditumpangi 2 orang saja. Wahana yang satu ini nggak terlalu ekstrim, fams. Tapi tetap bisa bikin deg-degan kalau mobil manuver dari atas ke bawah. Sekarang lanjut main Flying Fox. Nggak kayak biasanya, Flying Fox ini terbilang spesial karena berada di atas kolam air laut. Panjang lintasannya sekitar 200 meter dengan tinggi 15 meter di atas permukaan laut. Kemiringannya juga tidak terlalu ekstrim, cuma 25 derajat aja. Wits, jangan cepat puas, fams. Kalian juga harus menikmati jalan-jalan naik unta. Duh, bagaikan ratu yang dikawal prajurit kerajaan deh. Di sini tersedia 3 unta yang siap mengajak kalian untuk berkeliling pantai, fams. Untanya juga besar-besar dan jinak loh. Fams, unta adalah hewan yang biasa hidup di gurun. Hewan ini memiliki ketahanan fisik yang luar biasa. Itu sebabnya, unta sering dijadikan sebagai alat transportasi bagi masyarakat di Timur Tengah. Hebatnya lagi, unta mampu bertahan hidup tanpa makan dan minum selama 8 hari. 100 liter air dan 50 kg makanan bisa ludes nih dalam sekali santap loh. Nah, makanan ini kemudian disimpan menjadi lemak di bagian punduknya. Semakin besar punduk unta, maka makin banyak juga cadangan makanan yang disimpan, fams. Kalau belum puas juga, kalian bisa main basah-basahan dengan kano, fams. Kalau kalian mau menikmati semua wahana ini, datang saja ke tempat wisata keluarga di Jalan Paciran, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Tempat wisata ini buka setiap hari, mulai dari jam 8:30 pagi sampai jam 4:30 sore. Di area seluas 18 hektar ini, kita dapat menikmati puluhan wahana permainan, mulai dari permainan anak hingga dewasa. Wuh, asik deh!